jalan tol ya. Insya Allah ya, nggak mendahului Allah ya. Kalau nanti habis lebaran udah selesai semua yang Cisumdawu, itu proyek satu-satunya anak bangsa yang tidak pakai duit bank. Berapa duit? Kurang lebih investasinya 12,5 T. Ois, lumayan. Pakai duit sendiri. Rezeki anak kampung, duit perusahaan saya sendiri. Kita pindah rumah yuk. Kayak rumah ini akan dibeli sama dia. Pak, dari rumah saya ke situ langsung jalan tol bisa enggak, Pak? Oh, bisa. Gua bikinin kayak rumahnya Raffi Ahmad, gua bikinin langsung. Waduh.